Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arya Febian. Pada kali ini kita akan belajar sebuah function yang bernama each di dalam jQuery. Baiklah teman-teman, mari kita mulai pelajarannya. Materi yang akan dipelajari di video ini adalah yang pertama, apa itu jQuery each? Jadi nanti kalian akan mengetahui dan belajar definisi tujuan dari jQuery each. Yang kedua, bagaimana cara kerja jQuery each? Ya, bagaimana bentuk umumnya? Bagaimana cara menulisnya? Interaksinya? Nanti kalian akan belajar. Yang ketiga, bagaimana cara exit? Ya, saat looping itu terjadi di jQuery each. Dan yang terakhir, tentunya saya akan berbagi tips dan trik seputar jQuery each. Baiklah teman-teman, mari kita mulai definisi apa itu jQuery each. jQuery each adalah sebuah fungsi di jQuery yang berguna untuk mencari setiap elemen yang cocok. Dengan kata lain, akan mengulang, akan looping terus-menerus sampai elemen yang dicari tersebut tidak ditemukan lagi. Artinya sampai elemennya habis, loopingnya stop. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kalian sudah tahu ya teman-teman apa itu jQuery each. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kerja dari jQuery each. Di sini saya membuat sebuah file ya. Kita beri nama ya 40 ya minus each.html. Nah, silahkan kalian buat dulu ya. 25 baris program ini adalah starter template-nya Bootstrap. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita membuat DOM-nya dulu di baris 22 ya teman-teman. Kita ketikkan dulu bentuk umumnya ya. Lalu kita akan buat di sini function ya. Dengan di sini isikan dokumen. Nah, kita setelah membuat DOM-nya, kita di sini akan membuat sebuah fungsi ya bernama each teman-teman. Jadi perintah ya $document.ready function ini adalah bentuk umum ya DOM. Kita mengecek bahwa barisnya telah siap untuk dijalankan. Nah, dolar ini ya merupakan ciri dari jQuery. Kita juga bisa menulisnya dengan jQuery, tapi lebih singkat kita tuliskan dengan dolar ya teman-teman. Silahkan ditulis dulu, kemudian kita akan membuat baris program each-nya. Di baris 23 ya, kita akan membuat sebuah selector, lalu kita akan tuliskan bentuk umum dari each. Jadi di dalam each terdapat sebuah function yang akan dijalankan ya, setelah selektornya tersebut ditemukan. Ingat, di dalam function ini terdapat dua buah parameter, di mana parameter ini sebenarnya ya bisa kita tidak setup, tetapi saya ingin menjelaskan dulu bahwa di sini kita terdapat dua buah parameter. Parameter pertama adalah index array-nya. Parameter kedua adalah elemennya. Ingat, parameter pertama adalah index array-nya dan parameter kedua adalah elemennya. Nah, mudahnya di sini di baris 24 kita akan alert apa? Index array-nya dulu kita alert. Ya. Di sini index array-nya dulu akan kita alert. Nah, di sini nanti kita akan isikan sebuah tag yang paling sederhana
misalnya kita akan membuat tag P dulu deh ya, tag P. Lalu di sini kita akan buat kontainernya dulu ya, di baris 17. Kontainer kita akan buat dulu ya. Kemudian di baris 20-nya kita akan buat tag P. Yang pertama misalnya kita akan buat ya Jakarta Utara. Kita akan buat Selatan. Lalu kita akan buat Barat. Lalu Timur. Dan yang terakhir adalah Pusat. Jadi kita punya 5 tag P. Baiklah teman-teman, sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu ya. Kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita jalankan, kita refresh kembali. Nah, ketika baris 34 di alert ya, index didapatkan dari baris 33, baris 33 akan melakukan pemanggilan sebuah elemen dengan each. Apakah selector P, oh ada nih P-nya, ah berarti 0. Ingat, array dimulai dari 0, indeksnya, ya, 0, Jakarta Utara. Kemudian di baris 21, oh ada nih, 1, Jakarta Selatan. Kemudian 2, ya, Jakarta Barat. Jadi 0, Jakarta Utara, 1, Jakarta Selatan, 3, Jakarta Barat, 4, Jakarta Timur, kemudian yang terakhir adalah Jakarta Pusat. Setelah diklik OK ya, maka sudah tidak ditemukan lagi setelah Jakarta Pusat terdapat tag P. Berarti sudah selesai. Berarti sudah tidak ada lagi. Berarti tag P-nya sudah habis. Ketika kondisi elemennya sudah tidak ditemukan, maka loopingnya stop atau exit. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan ditulis dulu dan selamat mencoba teman-teman. Sekarang kita coba parameter elemennya ya teman-teman. Di sini di baris 34 kita bisa tambahkan space, lalu kita akan cetak ya untuk elemennya. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman. Di sini terlihat ya, elemen itu objek. Elemen itu outputnya objek. Berarti kita harus konversikan objek tersebut ke dalam string ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ya dollar selectornya elemen. Apa elemen itu ya? P. Lalu kita panggil text. Text itu apa? Yakni value-nya. Utara, selatan, barat, timur, pusat. Oke, teman-teman, sekarang kita coba tes dulu ya. 0 ya, 1, 2, 3, 4, dan sudah selesai ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan coba dengan console ya, dot log. Ya, console.log. Oke, kalian perhatikan ya, teman-teman. Ini saya perbesar dulu dan seperti ini. Oke, sudah cukup. Ketika kita refresh ya, kita reload, maka kita akan dapatkan 0 1 2 3 4 Jakarta Utara sampai Jakarta Pusat. Nah, di sini 0 1 2 3 4 itu adalah indeks di baris 34 yang didapatkan dari parameter si each ya, index. Lalu di sini ada elemen. Elemen itu apa? Elemen itu adalah P-nya.
Di sini bisa kita ganti dengan dolar, ya. This, ya. Dolar, ya. Kita panggil jQuery-nya, lalu this. This ini adalah river untuk ke P selectornya. Sebenarnya sama saja outputnya, tapi lebih simple, ya. Kita coba reload dulu seperti ini tampilannya. Kita hapus dulu sebentar. Nah, sekarang ini kita hapus. Kita akan simpan. Oke. Kita tetap akan bisa mendapatkan, ya. Meskipun, ya, parameter kedua dari elemen ini kita hapus, teman-teman. Baiklah, teman-teman, silahkan dicoba dulu, ya. Dicoba dulu, ya, baris 34-nya. Lalu outputnya seperti apa, ya, setelah kalian menulis baris programnya. Selamat mencoba, teman-teman. Setelah kita belajar apa itu jQuery Each, bagaimana cara kerja jQuery Each, lalu yang ketiga nih, teman-teman, ya. Yang ketiga, ya, poin ketiga adalah bagaimana cara keluar dari perulangan Each. Each ini kan terus, ya, mencari, ya, terus melooping elemen yang cocok. Nah, ada kalanya, ya, di pertengahan itu ada kondisi-kondisi tertentu yang ingin kita masukkan, ya, yang ingin kita sisipkan dan ingin kita break atau kita exit. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke poin bagaimana cara keluar dari perulangan each. Sekarang kita akan belajar poin ketiga, ya, teman-teman, ya, bagaimana cara keluar dari perulangan each ini, ya. Each ini kan selama elemen itu cocok, selama elemen itu ditemukan, maka dia akan terus looping. Looping akan berhenti sampai elemen tersebut atau selector tersebut, ya, tidak ditemukan lagi. Nah, di sini di baris 34, ya, teman-teman, kita akan menuliskan sebuah condition, ya, dengan return false, ya. Jadi kondisinya itu kalau misalnya terpenuhi, dia akan return false. Nah, seperti ini. Ini akan membuat, ya, si each ini akan berhenti ketika kondisinya terpenuhi. Di baris 34 ini, teman-teman, ya, tahu bahwa indeks array-nya itu 0, 1, 2, 3, ya kan? 0, 1, 2, 3, dan terakhir adalah 4. Indeksnya, jika nilainya 2, maka return false. Kita tes. Oke, Jakarta Utara 0. Jakarta Selatan 1. Jakarta Barat, ya kan? Ini Jakarta Barat, ya, 0, 1, 2. Ingat, di baris 34, ketika indeks array-nya 2, ya, dia akan return false. Ya, sehingga Jakarta Barat tidak dicetak lagi di console log seperti itu. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan 4, ya. 0, 1, 2, 3, 4, ya. Jakarta Utara 1, Jakarta Selatan 2, Jakarta Barat 3, Jakarta Timur 4. Maksudnya 4 data, ya. Bukan indeks array ke 4, tapi 4 data. Utara, Selatan, Barat, Timur. 4. Ini yang saya drag. 4. Nah, kita misalnya tinggal ubah operatornya, ya. Kalau lebih besar dari 4, ya kan? Maka kita akan cetak. Nah, ketika yang apa namanya, yang terakhir, ya, Jakarta Pusat tidak dicetak karena dia sudah bukan 4 lagi, ya, melainkan lebih besar dari 4, seperti itu, teman-teman. Oke, silahkan ditulis dulu, ya, baris 34 ini adalah poin untuk bagaimana cara exit dari each, bagaimana cara keluar dari looping each, ya. Bagaimana cara memberhentikan di mana selector elemennya kita ingin putus di tengah jalan. Selamat mencoba, teman-teman.
Bagian terakhir dari materi yang akan kalian pelajari di video ini adalah tips dan trik seputar jQuery Edge. Nah, kita akan coba sedikit studi kasus yang sederhana untuk kalian bisa mengerjakan praktikum yang ke-47 ya teman-teman. Jadi, diharapkan dengan konsep yang kalian pelajari di video ini, kalian mampu ya bisa mengerjakan sebuah praktikum ke-47. Oke teman-teman, kita masuk ke tips dan trik seputar jQuery Edge. Di sini kita akan membuat sebuah user interface ya. Kita akan buat menggunakan ULLE ya agar rapih. Sekalian juga saya menggunakan ya Bootstrap teman-teman ya. Kita akan buat UL, kemudian kita akan buat LI-nya ya teman-teman. Di sini kita buat sebuah class ya, list group. Kemudian di sini kita buat sebuah class list group item. Di sini kita misalnya buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini saya geser sedikit. Lalu di sini saya akan copy dan akan saya bagi menjadi 6 ya, 6. Lalu di sini juga 6, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 2 buah kolom, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini ya, kita telah membuat sebuah user interface. Di kirinya itu 1 2 3 4 5 ya. Di kanannya itu adalah 1 2 3 4 5 menggunakan list group item teman-teman. Tapi nanti data yang di sini ya kita akan pindahkan ke sini ya. Jadi di sini saya ambil contoh dulu misalnya ya, kita membuat sebuah card ya. Kita membuat sebuah card di sini, saya buat misalnya angka seperti itu. Angka, dan di sini di bodinya ya saya akan hapus. Sehingga nanti kita akan assign 1 2 3 4 5 ke baris 34 ya, teman-teman. Selamat mencoba. Teliti ya, pelan-pelan. Setelah tag P-nya kita ganti dengan tag LI ya, maka di sini selektornya adalah LI. Lalu di sini kita akan assign ya nilainya. Di sini kita gunakan bentuk umumnya dulu HTML ya, kalian sudah belajar. Di sini perlu nggak sih index? Nah, ini pertanyaannya nih. Kalau misalnya parameternya kalian tidak butuh, sebenarnya tidak masalah. Jika kalian sudah paham ada dua parameter, yang pertama index array, yang kedua adalah elemennya, maka sebenarnya tidak perlu di setup seperti itu teman-teman. Di sini ya kita akan panggil class card body teman-teman. Karena hanya ada satu, maka di sini kita bisa panggil selektornya ya, card minus body. Lalu panggil ya fungsi HTML, kita akan tambahkan di sini ya. Kalian lihat dulu nih outputnya, saya tulis dulu text ya. Di sini this itu apa sih, li baris 45 ya. This itu refer to li ya, line-nya adalah baris 45. Nah, jika sudah kita jalankan
ya. Di sini kalian lihat, kita mendapatkan angka kelima. Ya, ini sengaja saya step by step ya. Jadi biar kalian tahu dulu nih. Jika kalian di dalam looping ya, kalian buat seperti ini, maka kalian hanya akan mendapatkan yang terakhir, indeks array terakhir. Nah, berarti kalian di sini butuh ya sebuah div class card body lagi di sini. Lalu kita tulis HTML ya. Lalu di sini agar datanya turun ya kan. Kalian mau datanya turun atau ada koma ya, boleh koma. Seperti ini boleh. Mau kalian turunkan seperti ini pun juga boleh. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini digunakan koma, maka yang jadi pertanyaan adalah, kalian lihat ya di sini sebelum huruf S ada koma. Maka kita akan menggunakan if else ya. Maka kita akan menggunakan if else. Nah, di sini if-nya, di sini else-nya. Kalau misalnya indeksnya, nah baru nih di sini kita butuh indeksnya ya. Kalau misalnya indeksnya itu yang ya, yang ke 0 artinya yang pertama, maka kita ya udahlah enggak usah ada koma. Udah enggak usah, udah seperti ini aja. Maka kita akan dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini coba ya. Saya kasih misalnya 5 di sini 7. Oke. Sekarang sebentar. Kalau misalnya ini kita kasih 7, berarti di sini kita kasih 5. Nah, seperti ini aja ya teman-teman ya. Oke. Seandainya kalian mau lebih rapih lagi, maka di sini kita kasih space 1, 2, 3, 4, 5. Kalian sudah membuat ya sebuah baris program yang simple, di mana ini nanti akan digunakan untuk hal yang lebih kompleks, untuk ya jadi amunisi kalian, jadi senjata kalian ya, jadi ilmu kalian untuk mengerjakan praktikum ke-47. Oke teman-teman, silahkan ditulis dulu ya, teliti pelan-pelan. Jika tidak jalan berarti kalian ada yang minus, karena saya jalan. Ingat ya, konsep dari belajar programming adalah dia ilmu pasti. Jadi kalau misalnya salah satu huruf, salah satu simbol, atau salah satu karakter, maka baris programnya tidak akan jalan, tidak akan menghasilkan sebuah output yang kita harapkan atau kita inginkan. Selamat mencoba dan ditulis dulu, teman-teman. Jika kalian sudah selesai menulisnya, teman-teman, sekarang kita akan melakukan tune up untuk performa baris programnya. Jadi ketika selector ini ya, selector kemudian .html itu, alangkah baiknya kita gunakan sebuah variabel ya sebelum for each. Jadi di baris 45 kita buat sebuah variabel gitu kan. Misalnya kita kasih nama output ya. Misalnya kita kasih nama var output gitu kan. Nilainya kita kasih ya, defaultnya 0 seperti ini. Setelah itu ya, variabel yang telah kita buat ini, si output ini ya, kita akan gunakan ya output ya. Jadi output gitu kan, plus sama dengan, di sini sudah tidak ada lagi ya untuk
cardbody.html. Nah, jadi ini ya akan saya cut ya. Ini akan saya cut, biarkan saja dulu error. Nah, setelah tutup each di baris 52, kita akan panggil nanti ya. Apa yang kita panggil? Output. Nah, jadi di sini kita copy paste dulu ya. Kita perbaiki di sini teman-teman, karena sudah tidak ada tutup kurungnya. Seperti ini ya. Kalian bisa tulis dulu step by step, saya bimbing baris 45 kita membuat sebuah variabel bernama output ya, kita declare ya value-nya kosong, kemudian si output ini kita panggil ya di baris 48. Di baris 48 output plus sama dengan itu artinya kita multiple ya, multiple output yang akan diassign ke dalam variabel output ya. Banyak string yang akan kita assign ke dalam sebuah variabel yang bernama output. Apa sih nilainya? Nilainya itu adalah selector card body ya. .html ya, kita buat HTML-nya kosong karena memang nilai default pertama kalinya kosong ditambah teks. Teksnya apa? Ini 1. Ya. Lalu ketika indeks array-nya bukan 0, artinya setelah 0 itu kan 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung banyaknya elemen yang kita buat. Masuknya ke else. Nah, output yang tadinya sudah kita simpan ya di sini, jadi kita simpan di baris 44 1. Maka masuk lagi nih baris 49, 2. Masuk lagi ke baris 45. Yang tadinya 1 berarti jadi 1, 2. Oke. Terus kondisinya si index array-nya ini tidak terpenuhi, berarti masuk ke else lagi. Terus sampai 5. Seperti itu. Nah, silahkan kalian tulis dulu ya teman-teman. Baris 45, baris 48, baris 49, lalu di baris 52 kita panggil selektornya, lalu kita panggil HTML output. Nah, output ini di baris 52 sudah gabungan ya dari 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menulis teman-teman. Kalian lihat di sini outputnya ya, 1 spasi 2 spasi, jadi setelah 1 spasi, setelah 2 spasi, setelah 3 spasi, setelah 4 ada spasinya. Jika ingin kalian hilangkan, maka di dalam card body ini tidak boleh ada space. Artinya di baris 34 akan kita hapus. Intinya baris 33 akan kita rapatkan. Seperti ini, simpan. Maka kita sudah bisa mendapatkan 1, space, 2, space, 3, space, 4, space, teman-teman. Silahkan ditulis dulu ya, teman-teman. Sekarang kita sedikit custom yuk teman-teman. Jadi saya kepikiran sedikit ya. Ini kita matikan dulu saja ya, kita matikan. Nah, di sini kita buat sebuah bentuk umum untuk klik dulu ya teman-teman ya. Di sini sudah pasti this karena yang akan kita klik adalah li dari 1 sampai 5. Lalu di baris 48 ya, ini kita pakai event click. Lalu kita panggil callback-nya. Nah, di sini ya, kita akan alert. Kita buat dulu bentuk umumnya. Kita dapatkan teksnya. Nah, di sini adalah this. Oke. Jadi nilai dari si li-nya. Silahkan ditulis dulu teman-teman. Baris 48, 49, 50. Nah, sekarang kita
simpan, lalu kita jalankan. Kalian perhatikan outputnya ya. Jadi satu akan saya klik dan saya ingin mendapatkan nilainya. Saya ingin mendapatkan nilai 1. Oke. 4 saya klik, saya ingin mendapatkan nilai 4-nya. Klik 4. Begitupun juga dengan 2, dengan 3, dan dengan 5. Nah, selesai kalian klik, ingat, eventnya klik. Kalian akan assign ke dalam body. Itulah praktikum 47. Jadi, step pertama untuk menghapus multiple files, maka kalian harus mengerjakan praktikum 46. Step keduanya, praktikum ke-47. Video ini, materi yang sedang kalian lihat ini adalah clue, kisi-kisi untuk mengerjakan praktikum 47. Baiklah teman-teman, kalau saya tidak sibuk dan akan ada kegiatan lain, ingin rasanya kita membahas each ini 1 jam. Ya. Jadi 1 jam khusus untuk each, tapi ya nggak mungkin juga gitu kan. Sekarang kita cukupkan dulu ya, cukup panjang, hanya satu materi bisa sampai hampir 30 menit ya. Jadi mohon diulang lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Bantu di like videonya ya. Bantu dukung saya. Di share, berikan komentar yang positif. Lalu bantu di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya karena sangat bermanfaat ketika ada video baru ya. Saya akan usahakan semaksimal mungkin 1 hari 1 video. Seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di praktikum ke-48. Bye.